100, 200 TV, 3, antena 2, yang kecelup 4. Waduh. Wah, kerja di toko elektronik Mandul Jaya. Makanya nggak akan maju-maju, mandul terus. Lihat aja, radio zaman Majapahit masih dijualin. Kerja di sini, tapi biar katanya tokonya kecil, pembeli sih ada aja, laku terus. Mulai dari dagangan, mulai dari radio tip, TV, parabola, para hadirin, dan... semua deh, semua yang para-para deh. Oh, pembelinya juga macam-macam nih. Pembelinya mulai dari pejabat biasa, wah, pejabat menengah, pejabat tinggi, sampai pejabat yang suka korupsi. Tapi enakan pejabat yang suka korupsi, belanjanya cash, nggak pernah ngutang. Ini tinggal berapa nih tipinya? Wah, si Asyong belum ngirim juga nih. Gimana nih Asyong nih? Halo? Asyong? Gimana kok mesen TV belum dikirim-kirim itu? Iya dong, dagangan saya udah hampir tinggal dikit nih. Saya diomelin bos saya. Itu kalau mau ngirim TV yang bener dong. Masa TV saya bongkar dalamnya bakpao semua. Kayak juga nih kosong. Radio juga itu radio yang 4 ban. Masa bannya botak yang satu? Yang bener lah kalau ngirim mah. Saya nggak enak nih ditukar tuh sama bos ya. TV juga tuh yang atuh tuh. Antenanya. Masa dari lidi? Emang mau main anggar kok? Ya kok ya, kirim tuh. Payah juga nih. Pengiriman lambat. Lambat terus. Kau yang terindah di saat ikut pindah dari rumah yang satu ke rumah sebelah. Dulu zaman Belanda. Bisa di... Waduh, banyak kecoanya nih. Wah, lu dengerin radio siapa lu kecoa? Ayo, ayo. TV penyiarnya lagi ngapain? Lagi mandi penyiarnya. Aku dan kau suka cincau. Kamu kerja kok nyanyi terus? Ya kalau nggak demen sih keluar aja sono. Sono mainnya di luar deh kalau nggak demen orang-orang. Loh, saya ini bos kamu, atasan kamu. Ya saya nyanyi pan supaya kerja nggak jenuh pak, supaya pembeli juga tertarik. Dilihat saya, oh Michael Jackson nih dagang TV. Kamu jangan suka ngibul. Gimana tadi? Udah ada pelanggan yang datang? Wah pak, langganan pak. Subuh-subuh jam 5 udah nongkrong di sini pak. Mau beli TV? Nonton kuliah subuh atau? Subuh gimana sih? Ya mungkin di rumah TV-nya rusak, saya kasih aja amal pak, pada duduk sini, pada buat nasi lagi pak. Itu kelapa pada rauran, saya sapuin keremian saya. Lain kali jangan begitu kamu ya. Enggak pak, tadi sih ada orang bang, mari pak. Wah, tampangnya kayak bos pak. Terus? Benar-benar bos pak. Bos? Bos? Tahu dari mana kamu dia orang bos? Saya mah tahu kalau dia bos, orangnya angkuh. Tatapan matanya pak. Gua tajam. Belek mulu pak. Belek mulu. Nah, tapi emang bos tuh pak dia pak kemari pak. Oh bos aja yang datang. Bos pak. Terus dia kesini keperluannya apa? Dia komplain pak masalah parabola, katanya kemarin beli parabola pan. Oh beli parabola, oh iya iya saya kemarin ingat. Tuh Oh orangnya kumiskan kan? Kumisan, bulu hidungnya balapan. Kalau gak salah yang menang yang sebelah kanan tuh pak, sebelah kanan. Lu boleh hidup apa trail sih lu? Ya enggak, saya mah ngiatin orangnya aja kemarin. Dia bilang komplain pokoknya para bolanya minta ditukar. Loh, kenapa bisa ditukar gitu? Uncup mulu kagak mekar-mekar. Jamu-jamu. Jamunya, Mas. Segala jenis macam jamu ada nih, Mas. Dari jamu tolak angin, tolak peluru, lontar martil, ada, Mas, sini. Lu jamu apa atlet sih? Saya jual jamu loh, Mas. Kalau minum jamu saya sehat sih pokoknya. Ini kok bakul bawa bakul sini? Bakul. Nih sampai kelingsir bawa ginian. Waduh. Men, mau camping ya, Mbak Keril? Hah? Ini saya bakul. Saya jamu, Mas. Jamu? Iya. Enak juga nih, Meng. Coba jamu. Coba, Mas.
Saya jamu kebatinan. Pakai telur enggak, Mak? Ini jamunya jamu apa aja nih? Oh, ini macam-macam. Ini jamu buat gedein pala. Gedein pala. Emang gue ikan teri lo. Ya pas minta jamu. Buat gedein hidung ada, Mas. Ini namanya apa itu jamunya? Ini kuku macan. Oh, kuku macan. Pakai telur enggak, Mas? Telurnya kalau bisa didadar, ya. Mau warteg. Tapi gak ada telur ayam. Telur apa yang ada? Telur naga, mau. Lu kok ngomongin keluarga lu sih? Lu pake yang mana nih? Ah, coba saya jamu ini. Pegelinu. Jamu pegelinu? Pegelinu. Jamu apa aja sih, anti apa ada gitu? Ada. Anti apa? Anti korupsi juga ada. Nih, ya banyak-banyak ya. Wah, ini bener gak nih jamu? Kok dekin lu begini jamu nih? Wah, lu air kali lu sedok nih. Macam sembarangan dong. Air kali lu sedok lu, ya. Enak aja lu. Ini kebok begini lu jamu. Kamu itu dia itu pedagang kecil. Itu ramuan tradisional atau enggak? Tradisional. Nih numbuknya kagak pakai alu nih, Pak. Pakai apa? Pakai jempol kayaknya. Enak aja. Jamu apa, Mas? Saya jamu setengah miring. Setengah miring. Gila dong, Tar. Pak, gimana sih? Mbak, Pak. Kenapa kamu? Woi, Mas. Woi. Wah, salah ngasih nih. Ini minum nih, lagi itu minum. Minum. Ini jamu. Jangan nih. Ngapa? Ini masukin nih. Ada mereknya nih. Lu mau bayar lu. Ini kantor gue nih. Wah, nih minum dulu nih, Mas. Nih mau jamu sana kamu. Wah, pada minum kejamuan nih. Iya, mau minum jamu. Saya minum jamu, Mbak. Jamu apa? Jamu siang malam. Jamu siang malam lu mau ngapain lu? Orang kamu ronda nih curigain banget ya. Pak Amir ngadu mulu, kambingnya beranak terus tiap minggu. Itu isu. Minumnya gak usah kayak gelas, pakai ember aja. Wah, kurang kesopanin nih. Gelasnya habis. Minum jamu dong. Minum. Nanti saya yang bayar. Pahit nih, pahit. Pahit lagi, yang manis dong, salah mulu nih. Ya, ini beneran nih. Jamu salah ngasih sih. Jadi tadi minta pahitnya. Ini ramuan dari mana, akar-akar apa nih? Mbak, ini enggak enak nih sama ya, Mbak ya. Saya ditulis. Ini tadi tulis Bawel. Mbak, saya enggak jadi . Pahit beneran saya nih. Saya minta beras kencur, masa beras ketan. Ini beras kencurnya mau enggak . Hah? Ini jamunya ramuannya dari akar apa nih? Ini. Akar apa itu? Akar-akar ini apa? Rumput laut. Ya ribet banget sama jualan. Soalnya berat, saya aja gak mau nurunin tuh gendongannya, keberatan banget. Kurang beranak ya begitu. Lu dagang jamu kayak gendong anak gajah. Itu nodongnya tuh miring tuh. Ya makanya bantuin dong, udah tau berat bukan dibantuin sih. Bantu memang sana, Bang. Bantuin sana. Ayo kamera action dulu. Lu canya mulu. Lagi bawa lodong, Pak. Lu dagang. Kamu, dia bayar. Bayar yang paling utang aja dong. Pedagang pedagang kecil itu jangan dimainin. Seharusnya kamu bantu pedagang kecil. Sian kan. Nanti saya modalin kamu. Oh, boleh, makanya. Pak, boleh modalin lu, Pak. Seceng. Buat apa, Seceng? Kos pulang lu. Dia kan dimodalin dagang. Lo mau gua modalin dagang jamu? Bau nih. Enak kebul anget. Dagangan tuh lu sopan dikit. Aduh, ntar ada yang mau beli lagi dong, lu kasih tiup-tiup tuh. Enggak ketahuan ini. Udah, taruh. Nanti rekeningnya ambil di bank ya. Kontan aja dong, kontan. Udah, kredit dulu. Nih aja nih, antena radio lu bawa pulang. Udah. Tuker aja sama radio, ngapain? Hah, tuker lu. Enggak enak kalau lu bawa radio, ntar sangkain, ih radionya dobel. Radionya dobel. Nih, Pak. Ya. Bayarin ntar, sorean dikit. Ya, nanti. Ya, taruh. Ya. Kamu jatuh. Awas, miring. Miring megang beras sih. Lu. Jangan miring-miring ini, miring. Terbalik nih. Gua genit ya. Besok pakai sepatu roda aja tinggal gua dorong. Enak aja lu. Pulang. Ntar pulang. Ntar antri nih. Ayo. Kembali ke alamnya, ayo. Aduh. Dagangnya mau bakul nih orang, gedean orang.